Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Iman Budiman SE, memimpin acara kenaikan pangkat perwira, bintara, dan tamtama Korem 161 Wirasakti, periode 1 Oktober 2022, yang bertempat di Aula Sudirman Korem 161 Wirasakti. Dalam acara yang sederhana ini, sebanyak 14 orang personel perwira, bintara dan tamtama Korem 161 Wirasakti naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Lapor yang saya laksanakan, Kolonel Kapolri, NRP 1199-4747-3-7. Berdasarkan surat perintah dengan Korem 161 Wirasakti, nomor Sprint 945-9-2022. Tanggal 25 September 2022, beserta satu orang lainnya telah menaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkatnya. Laporan selesai. Danrem mengingatkan menyandang pangkat lebih tinggi mewajibkan setiap prajurit untuk lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih pandai dari sebelumnya. Saya kepada para perwira sekalian, kenapa kita berikan sangat sederhana ini? Karena tidak satuan promosi pangkat itu bukan berlambat untuk berpesta-pesta, tetapi kita menghargai menjadi kuda. Anda sedang berstatus lebih berat dari sebelumnya. Menyandang pangkat lebih tinggi tentunya mengharuskan Anda lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih pandai,